Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang sekali lagi ke belajar secara ringkas, tutorial ringkas. Sekali ini tentang bagaimana untuk mendownload video, memuat turun video dari YouTube secara percuma. Seperti yang kita ketahui, YouTube ni anda dapat didownload sesketik, kecuali ada add-on, mungkin add-on ataupun susah sikit, tapi ada satu cara senang yang boleh kita gunakan untuk memuat turun video-video pilihan dalam YouTube, dari YouTube lah, mana tahu untuk kegunaan pengajaran. Jadi yang pertama ialah pilih video kita, video saya ambil contoh video ini pasal ini 1 minit saja, jadi jimat sedikit. Pilih satu. Nah, apabila ia connect, kita ni akan nampak di atas sini dia punya address, alamatnya yang di atas, tekan tu address tu, dan nampak sini https://www.youtube dan lain-lain. Tukar ni di atas ni, pilih dan tukar, jadikan SS SS saja atau saja, lepas tu enter, dan kita akan dibawa ke satu website macam mana. Apa tu, tunggu sekejap, ini tidak payah. Tunggu sekejap, dan ada di sini di bawah ni katanya Matrix for Reception Download. Apa tu, ada pilihan di bawah ni, MP4 360, MP4 720, ini size video tersebut lah. Yang besar tu lebih berkualiti, yang kecil tu kurang sedikit kualitinya. Jadi, sudah tu, download saja akan dibawa kemari macam ni, tempat download. Apa tu, save. Akan dibawa ke muka download, mungkin kita tidak nampak, tapi ia akan dibawa ke sana. Okey, lepas tu kalau sudah, kita akan coba saya lihatkan kalau ada sekejap ke download. Okay. Ini ada muka download saya. Ini kita lihat. Tadi ke mana tadi? Matrix video sound by. Okay. Itu nama Matrix tu. Boleh. Ada di sini sudah Matrix tu. Yang mana bolehlah digunakan untuk disimpan dalam slide-slide kita atau apa-apa yang kita perlukan, atau cuma menonton macam biasa saja. Jadi tidak ada masalah. Okey. Semoga kita faham tentang macam mana download cara mudah video dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.